Oke guys, ini ada knalpot Agrapovic dari Purbalingga. Harganya cuma 380. Butuh waktu 4 hari nyampe Jakarta. Isinya kayak gimana ya Agrapovic ini ya? Agrapovic Purbalingga disingkat Akralingga. Oke. Buat Satria ya. Satria 4 tak karbu sama injeksi sama aja sih. Kayak gimana bentuknya kalau kita unboxing ya? Oke. Lu pasti pada penasaran kan? Isinya tuh kayak gimana gitu. Kalau beli Agrapovic dari Purbalingga, sama gue juga. Nah. Tuh. Tukangnya udah sering ngebungkus. Jadi bagus bungkusnya tuh, ya kan? Kagak penyok. Katanya ini dari bahan monel. Tapi gue ngeliat mirip stainless sih, nggak monel banget sih. Nah kalau ini stainless, bagian belakang stainless dan cacing, argon cacing. Oh, mas bro. Kemudian, nah ini silencer Agrapovicnya, jir. Dibungkus juga, mantep ya. Ini holdernya nih, ada pernya 1, 2, 3. Maksudnya apa? Kok pernya 3 gue juga kurang tahu. Sedangkan di sini 2, gue juga kurang tahu. Maksudnya mungkin buat cadangan atau apa ya. Ntar lah kalau udah pasang di motornya, gue bikin videonya lagi. Kita buka dulu sensornya. Hati-hati bro. Susah men, ngeri sedap. Masih dibungkus gini juga biar kagak lecet. Benar-benar ya profesional yang bungkus. JNE yang ngebungkus. JNE apa orangnya yang ngebungkus, sama aja lah, sama-sama profesional. Iya. Yeah. Agralingga. Agrapovic Purbalingga. Udah mulai kelihatan tuh. Iya. Yeah. Sadis. Jadi juga. Oke, lecet nggak? Nggak sih, so far so good, nggak ada masalah. Mungkin ini reject dari sana. Enggak, bisa dibilang enggak reject. Oke lah. Thank you guys.